terima kasih untuk bersama dengan Pak Yoga yang telah mendedikasikan di saat libur ini, di awal Ramadan ini, untuk tetap melaksanakan kegiatan saya. Kemudian saya juga menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan para guru peserta untuk AGS 2020 di Kepulauan. Apresiasi yang tingginya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dikarenakan seperti kita maklumi bahwa hari ini adalah di awal di mana dilaksanakannya Ramadan sebagai hari pertama bulan puasa, di mana dilaksanakan dari puasa itu maka memberikan kesempatan kepada keluarga kemudian yang menjalankannya. Harapan kami bahwa kegiatan ini tentunya mengurangi kualitas puasa Bapak Ibu sekalian. Tentunya komitmen dari Kementerian bersama dengan Bapak Ibu Kasubdit, mudah-mudahan segala pengalaman dan pengetahuan yang akan disiapkan oleh pihak industri adalah dari import yang disampaikan oleh hotel sendiri. Terima kasih nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kawan. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke materi ya. Ibu ya, di sini saya akan memperlihatkan tools dari CRTC. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari tools dari ASEAN, dari CRTC atau Pakan ASEAN 2020. Baik, ini ya Bapak Ibu, training manual.
ini Bapak Ibu dapat melihat sendiri di rumah dan mencocokkan. Wah, materi mungkin kalau memang tidak semuanya di sini mengajarkan housekeeping, bisa lihat nih yang dulu housekeeping ini bisa lihat. Oh, seperti ini lah, CRC bisa dicocokkan dengan materi apa sih yang ada di sini. Oke, itu ada Bapak yang nanya, Mas. Monitin apakah materinya ada yang seperti di Mathan School, kita menggunakan materi CRPC ini untuk pengajaran di kelas ya Bapak Ibu. Tapi memang balik lagi kendalanya karena yang bahasa Inggrisnya kurang, memang ada agak sulitan. Hanya saja kita berusaha agar anak-anak itu bagaimana dibiasakan untuk penggunaan bahasa Inggris. Karena kalau bahasa itu ya Bapak Ibu adalah isyarat biasa. Kalau tidak digunakan ya mereka tidak akan bisa. Tuan Bapak Endro yang sudah siap di sana. Selamat pagi Pak Endro. Ya, makasih Pak Endro. Iya silakan Pak, dengan materinya apa nih Pak? Hari ini. Ya, siap. Makasih Pak Endro. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda. Salam sehat selalu. Saya perkenalkan diri saya dengan Mas Randy dan Pak Hendra sebagai sebagai perkenalan itu dalam konteks untuk penelitian kelas luar Jawa. Tahu tempatnya ada di jalur Jawa. Mungkin Bapak Ibu banyak atau di mana-mana di tempat mandi ada sedikit mailing dan sedikit ya di satu pelajaran juga banyak sedikit mailing sedikit itu kalau tidak dilakukan perawatan dia akan karat. Kalau berkarat akan bikin warnanya menjadi kalau warnanya besar, ya, ya tidak bisa dimasukkan. Peralatannya harus dipersiapkan untuk kita melakukan pembersihan. Jadi ada empat. Satu ada sarung tangan. Berikutnya adalah microfiber. Microfiber ini kenapa? Dan polimer. Ya, kalau polyester itu, jadi bisa menarik kotoran yang ya. Kalau polimer itu dia mengandung mikroplastik, jadi bisa menyerap. Ikutnya ada spor dan terakhir ada glikolis atau glikolis. Glikolis ini tidak harus sesuai apa yang ada di gambar. Karena yang kita pakai, nah, Bapak Ibu bisa seperti ke jenis-jenis chemical untuk pembersih banyak sekali. Itu pun di supermarket besar kita semua. Glikolis itu banyak yang harus diperhatikan ketika pemerintah pilih harus ada unsur yang harus diperhatikan. Jadi harus ada identitasnya, harus ada
air. Ketika dia dipakai, airnya mau partikel hasilnya dan tidak segera dibersihkan seperti tetap di sana. Langkahnya cukup sederhana. Kita pastikan dengan menyampaikan mahasiswa tuangkan chemicals ya dengan takar yang atur maksudnya apa. Jadi kalau itu nanti kalau perhatikan stainless, stainless itu ada semut sebetulnya kalau kita perhatikan stainless ada urangnya, urangnya itu muncul atau melintang bosannya dengan cara reaksi. Kadang itu kita tidak sabar, kita mau sesuatu langsung kita sedangkan PS-nya belum ada, kita kan makanan terpikir kita memberikan mungkin ada noda di lantai kita atau di sekolahan yang dapat lompat itu juga langsung kita bersihkan sedangkan perlu waktu reaksi. Di cemikan jenis lain akan berbeda, jadi tinggal tadi setelah kita siram dengan air ya kita matakan dengan tangan kita, tangan kita aman karena tangan kita berbentuk. Kemudian baru kita casting ring dengan pakai mikrofibernya. Seandainya mikrofibernya bapak itu bisa menggunakan dengan bahan kain yang kita ada pertanyaan para pertanyaan sekali. Oke, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan bisa langsung diketik saja di bagian chatnya. Nanti akan saya bacakan, saya sampaikan kepada Prof. Ya, kalau ada di tulis saja. Materi ini pertanyaannya tentang itu ya Bapak Ibu ya tentang. Oke, kalau dari nanti pertanyaan lainnya nanti akan dijawab setelah sesi ini. Untuk pertanyaan yang
lanjut satunya. Oh, boleh. Kita lanjut dulu ya, Pak. Ini karena ada satu materi di tentang pernikahan. Boleh silakan. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu nanti pertanyaan ini terjadi berapa ya. Kalau kita lanjutkan pembersihan karpet yang ada noda. Hasilnya akan bersih, tetapi dampak setelah itu akan perlu biaya besar. Karena apa? Air yang kita tuangkan itu akan menimbulkan bau, walaupun juga kita pakai vakum, kita vakum pun airnya akan masuk ke dalam. Biasanya tadi dia akan masuk ke dalam, ke karpet, masuk ke underlayer. Underlayer yang di bawah karpet jadi dia menyerap air. Ketika karpetnya yang atas kita pakuk, air yang sudah masuk ke underlayer pun itu tidak bisa keangkat naik ke atas, akhirnya menjadi bau karpet. Nah, ini cuaca apa kita busanya saja yang kita tempatkan. Ketika busanya kita tempatkan, oke, kita spray busanya hanya masuk di permukaan karpet, tidak masuk ke bawah karpet atau ke underpet. Ketika habis kita sikat kemudian kita bantu diangin-anginkan dengan normal, itu akan berubah. Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu ke supermarket besar itu sekarang banyak chemical yang sudah punya foam kuliah. Yes, sir.
bau. Nah, sebelum itu harus dan selalu